Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, manapun kalian berada, selamat pagi semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Mimin, channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Baik, kalian semua yang bersen bergabung serta menonton channel ini, seperti biasa berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita teraktual, terupdate, teranyar seputar Lesti Kejora, Rizky Billar, Abang L, Abang Mimin tentunya. Dan baik para sahabat dimanapun kalian berada, untuk kembali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, coba kita OTW di unggahan yang pertama dulu ya para sahabat ya. Nah, yang mana di sini kita lihat nih, semalam penampilan Lesti di Indosiar, mulai dari backstage ya, masya Allah, subhanallah, gelis pisan Neng Lesti bundanya Pati, istrinya Billar, sukses ya Neng gelis katanya tuh ya. Dan ini juga kita lihat nih, tuh masya Allah, ini di backstage sangat keren sekali. Ini Papa B juga tuh, meni uluh-uluh menikah sep pisan ui, pokoknya para sahabat ya. Intinya semakin bangga terhadap Leslar ya. Dan kita lihat di sini di saat Lesti Kejora di makeover, memang luar biasa, masya Allah ya. Kemudian selanjutnya, semalam Abang L ketemu dengan Oma Siwi tuh, masya Allah, Abang with Oma Siwi, Alpati ama Oma Siwi katanya ya. Kemudian ini juga jangan lupa nih, terus streaming ya, bukan karena tak cinta, digaskin terus, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini personilnya ya, The Academy, sang juara, 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 dan juara tuh ya, masya Allah. Coba kita kesini dulu nih para sahabat ya. Nah, ini ketika Bunda semalam di backstage nih, memang sangat gelis pisan ya, saat di makeover nih sangat luar biasa. Iya tuh, masya Allah. Masya Allah lancar, dan alhamdulillah ya, semalam acaranya lancar tanpa halangan, tanpa hambatan satu apapun. Di sini juga kita lihat tuh, masya Allah, sehat dan sukses terus ya Dede Lesti Kejora, bahagia bersama suami dan anak tersayang. Sampai-sampai Bunda Inul mengatakan bisa menemukan Lesti itu luar biasa katanya ya. Sampai merinding ya. Masya Allah, biru-biru studion merinding. Wah, Lesti lovers sudah pada di sana semua semalam ya. Aduh, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, betul banget Oma Inul ya, masya Allah, keren, pokoknya keren banget ya. Selanjutnya kita lihat nih, tuh ya, masya Allah, Lesti lovers, Lestar lovers ini mah noh ya, masya Allah, selalu memberikan doa dan support buat dari Lesti Kejora, sehat dan sukses terus bersama suami Rizky Billar dan anak tercinta. Semoga semakin kompak dan solid untuk support tulus keduanya, dijauhkan dari kaum-kaum munafik yang mengaku Leslar lovers dan pura-pura tulus tapi hanya mensupport salah satunya dan suka menyudutkan salah satunya. Doa tulus kita para ibu-ibu untuk mereka berdua, amin Allahumma amin. Ada juga nih dari Marhamah, hey, juga nih, masya Allah, tabarakallah, Leslar itu berjuang sama-sama, bukan salah satunya. Sekarang bertiga dengan anak tercinta Alpati. Semoga kalian bertiga akan selalu bersama, bahagia selamanya sampai di surganya Allah, dan Allah akan selalu menjaga kalian, Leslar Famaliku ya. Ada juga nih, masya Allah, tabarakallah, semakin kompak dan solid menjadi keluarga besar, amin Allahumma amin. Ada Pauline Esther juga, bahkan di sini, insya Allah terbaik dirangkul menjadi satu keluarga besar yang kuat dan kompak, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ada Adang Suistina juga ikut menambahkan, masya Allah, ikut bangga bahagia melihat kekompakan, kesulitan, keloyalan Lesti lovers, Leslar lovers mensupport idolanya, semoga selalu sehat walafiat, diberikan rezeki berlimpah, berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pokoknya masya Allah banget para sahabat ya, berkah barokah pokoknya selalu buat Les dan Lar. Selanjutnya kita lihat nih, semalam ada salah satu momen nih yang sangat spesial ya, yang seumuran mas saya bisa nih nyanyi bareng-bareng Paham dan ATT yang tahu lagunya cuma katanya ya. Masya Allah, tabarakallah, mendapat itu. Masya Allah, Una mendalam banget menetes air mata salah satu itu yang telah memberikan ilmu yang terus, semoga muridnya menjadi anak yang sukses, amin ya.
Bon, ada juga tadi Lesti duet bareng Feel dan wow keren, bikin merinding katanya ya. Aduh, Masya Allah. Sampai Iyad Bustami bilang merinding denger duet Lesti sama Feel dan ya keren ya, bikin merinding. Lagu siapa sih itu Bon yang mereka nyanyi, yang lagu diduetkan tadi aku kurang tahu juga. Lagu siapa? Sudah up di YouTube, keren banget katanya itu ya. Sehat panjang umur Ayah Hamdan ATT, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ini abang di big stage, Masya Allah lagi nemenin bunda ya El, sehat terus ya anak ya. Abang mah lagi di big stage, di big stage ya, bareng Kak Sasha. Dan penampilan Bunda Lesti memang semalam sangat luar biasa. Dan kita lihat nih, ternyata Papa B menyusul ya. Wow, toel-toel idola saya katanya ya. Bagus Bilar, memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita itu ilmu ikhlas level tinggi dan pahalanya tinggi pula katanya tuh ya. Paling lagi ceria abang lagi main ke rumahnya Bu Siwi katanya ya. Masya Allah, tabarakallah, bikin terharu, bangga, bahagia Leslar sesuit dan hormat baik pada semua orang katanya tuh ya. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa, ikan terbang bagus jadi orang baik, tetap kadang orang ambil kesempatan ke atas kebaikan mereka. Aduh, ya kita sudah ini ya, sudah paham hal itu ya. Dan di sini juga kita lihat tuh, Masya Allah, pokoknya menjadi pusat perhatian tuh Leslar, hayo loh, Leslar jadi pusat perhatian banget ya. Barakallahu fikum Leslar kesayangan ya. Dan kita lihat tuh Lesti Lovers ya, Masya Allah, ada yang nyempil di tengah-tengah itu katanya tuh. Ini ya, tuh ya, Pak Bos dan Bu Bos lagi foto bareng Lesti Lovers, Masya Allah. Pagi-pagi lihat ini terharu banget, banyak cinta doa untuk Lesti. Ya Alhamdulillah bisa ngumpul walaupun belum semua. Leslar sebagian semalam di rolling disuruh keluar gantian sama penonton yang belum masuk katanya ya. Wah, wow, Masya Allah, berkah barokah merinding lihatnya, bangga ya. Dan di sini juga kita lihat bangga sekali ya. Aduh, tadi malam benar-benar acaranya Bunda El ya. Masya Allah, anugerah yang terindah untuk keluarga Ayah Kejora adalah memiliki anak seperti Lesti yang kini sudah bisa mengangkat derajat keluarganya. Ah, Masya Allah, berkah barokah, kita doakan terus mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai keluarga Leslar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru terakhir lagi langsung abang dan abang para sahabat Leslar Awards. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat? Jangan lupa komentar. Bang Mincu, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.